karena rata-rata kita ini khusus pajak ya, ini di luar retribusi, karena kita khusus mengelola pajak biasanya sekitar 10 M lebih ya. Ini setelah kita evaluasi pada tanggal 15 April ya, pada triwulan kedua ya, bulan pertama itu sekitar 2,024 M, seharusnya minimal kan seharusnya 5 M itu. Jadi luar biasa terkoreksi kan itu. Jadi kita berharap dengan pemerintah ya, masalah target kita itu kita minta dikoreksi. Karena kita kan nanti ada kebijakan relaksasi seperti pajak hotel, restoran. Jadi sementara ini kita tidak mengapa namanya, istilahnya kalau dari pusat harus bebas ya, bebas pajak. Kita kan Banjarbaru ini kan SDA kan, memang nggak ada SDA-nya. Kita tergantung dengan sektor jasa. Jadi yang kita sementara ini kita putuskan itu peniadaan denda. Kan biasanya kalau terlambat bayar lebih dari tanggal 15 kena denda. Nah, tapi untuk sampai sementara ini ya kita sampaikan, kita butuh persetujuan wali kota. Itu sampai bulan Juni ya, sementara itu tetapkan itu ada penundaannya, jadi mereka bisa menunda bayar pajaknya dan tidak dikenakan denda.